TV KPM. Nenek. Eh, Cu. Nenek buat apa kat sini, Nenek? Ah, Cu. Nama tu siapa tu baru tengok? Din. Oh, Din. Ah, inilah Nenek nak cari daun-daun ni nak buat ramuan apa ni minuman kesihatan. Eh, kenapa? Nenek ni sakit urat. Alamak, Nenek. Tak apa. Biar Cucu tolong Nenek. Oh, Cucu nak tolong Nenek. Nenek pandai tak tengok? Daun tak boleh sembarangan tau. Ya ke? Alamak. Dia kena tengok warna dia. Kita kena tahu bentuk dia. Alamak, saya tak tahulah Nenek tahu macam mana. Nak pandai tak? Nak. Jom masuk kelas Cikgu Nurani nak? Jom. Jom. Lepas tu nanti kau dah pandai, tolong Nenek carikan daun-daun boleh, tu ya. Nenek, boleh. Okey, jom. Okay. Ha, bagus buat ni. Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan untuk hari ini slot prasekolah kita akan mempelajari mata pelajaran sains awal, dan yang pastinya kita menjemput cikgu kita, Cikgu Nuraini. Assalamualaikum cikgu, selamat datang. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat, ceria dan bersedia untuk terus bersama cikgu belajar apa tu daun. Ya, ada macam-macam yang kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu, nak kenalkan juga kita punya juru bahasa isyarat. Kita ucapkan selamat datang kepada Cikgu Nur Ilda. Selamat datang, Cikgu. Dan Cikgu Nuraini. Ya, saya. Kenapa ada banyak sangat, Cikgu, daun-daun macam-macam jenis. Ada panjang, ada kontut. Apa kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, murid-murid semua, kita nak pelajari tentang daun. Daun ni ada banyak daun. Ya, kalau kita tengok, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warna coklat. Sebenarnya hari ini kita nak belajar tentang warna daun, kita nak belajar tentang saiz-saiz daun, dan kita nak belajar tentang bentuk-bentuk daun. Pada akhir pengajaran kita nanti, kita akan dapat membandingkan daun-daun ini dari warnanya, dari bentuknya dan juga dari segi saiznya. Menariknya, cikgu, murid-murid. Saya rasa tak sabarlah. Jom kita kenali daun, cikgu. Okey, murid-murid di luar sana. Okey, sudah bersedia semua? Jom kita kenalan dengan daun. Okey, murid-murid semua, kalau kita nak tahu, daun ini adalah antara bahagian, ya, sebahagian daripada bahagian-bahagian yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Yang inilah daun, ni daun, yang ni daun, yang ni pun daun juga. Pelik kan, tak sama kan? Tapi ini pun daun juga. Okey, kalau kita nak tahu struktur daun ataupun bahagian daun, dia terdiri daripada dia ada tangkai. Ini dipanggil tangkai daun. Kita boleh pegang tangkai daun ni. Dia daun ni juga lah. Dia ada helaian daun. Tengok ni dipanggil helaian daun ni, helaian daun. Kita rasa helaian daun ni. Dia daun-daun ni pun dia ada tekstur-tekstur dia. Ada yang licin, ada yang kasar, ada yang berbulu, ya. Okey. Kemudian kita tengok pula daun ni, dia ada urat-urat daun. Dia ada urat-urat. Kalau macam ni kita perhati, urat-urat dia macam sisi ikan kan. Kalau urat yang begini kita panggil sebagai urat jejala. Dan ada satu jenis daun ya, dipanggil urat selari. Din, boleh tolong cikgu tak? Boleh cikgu, tolong. Tolong ambil daun pandan. Daun pandan. Daun pandan, Din.
Okey, ini kan cikgu? Ya. Okey, daun pandan. Cuba kita tengok. Kalau daun pandan, dia ada tak tangkai? Ada tangkai tak? Tak ada. Ha, ni antara daun yang tak bertangkai. Tangkai dia, dia dalam kategori yang dalam satu rumpun tu. Dalam satu rumpun, kita caput satu, jadilah macam ni. Tapi, kalau kita tengok urat-urat tu, urat daun tu, yang ini dipanggil urat selari. Selari, tengok selari je kan? Dia selari. Kalau dia ini menegak ke cikgu? Dia tegak, dia macam satu garisan lurus. Garisan lurus. Kemudian kalau yang ini kita tengok. Dia macam sisik ikan. Urat-urat itu kan. Yang ini dipanggil urat jejala. Kalau yang ini kita panggil urat selari. Okey, murid-murid sekalian, kalau kita tengok daun-daun yang ada di sini, jom kita berkenalan dengan daun-daun. Yang ni daun mangga. Sebut sama-sama. Daun mangga. Din sebut, Din. Daun mangga. Bagus. Yang ini adalah daun nangka. Sebut sama-sama. Daun nangka. Bagus semua. Yang ni pula daun kaduk. Pernah tengok daun kaduk? Inilah daun kaduk. Macam daun sirih. Tapi bukan daun siri, daun kaduk berkilat rupanya kan. Inilah daun kaduk. Lagi kita perhati lagi. Ni cikgu, ini daun apa? Ni daun. Tengok bentuk pun lain kan? Daun ni, ini dipanggil daun ubi kayu. Comel kan daun ubi kayu ni? Dia macam jari-jari. Nanti kita belajar bentuk apa nama jari-jari ni. Daun ubi kayu. Lagi ada daun peria. Daun peria ini ke cikgu? Ya. Dia macam menjalar cikgu. Tengok daun peria. Ni ada daun peria. Semua daun ada tangkai, ada urat. Kalau kita tengok daun peria ni kan? Urat-urat dia. Ada urat, ada tangkai, ada helai daun. Ni, Din. Okey, tengok yang satu pula. Ini. Ini macam daun betik. Murid-murid, ini namanya daun betik. Ini daun betik. Daun betik. Okey? Okey, itulah. Banyak kalau kita nak kenal daun lagi ni. Ada daun mangga, ada daun nangka. Tapi untuk hari ini kita belajar sebahagian daripada daun-daun yang ada di dunia. Itulah, Din. Terima kasih, cikgu. Kita dah kenali dah bahagian-bahagian daun. Seronok tak, murid-murid? Kau seronok. Sekejap lagi kita sambung pembelajaran kita dan terus menonton Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan Zaidin. Untuk slot hari ini ialah slot prasekolah. Mata pelajaran yang kita pelajari ialah sains awal dan kita akan belajar berkenaan dengan daun bersama dengan Cikgu Nuraini. Dan cikgu, saya peliklah kenapa daun-daun ni hijau. Lepas tu dekat sana ada warna macam kuning, ada warna macam coklat pula. Nak tahu? Nak tahu. Okey. Pemberi di luar sana, cikgu harap sentiasa dalam keadaan sehat, ceria dan bersedia. Jom kita mulakan. Daun-daun ni kalau kita perhatikan, dia ada yang warna hijau. Ada yang warna kuning. Tengok kuning. Ada yang warna coklat. Kerana dalam daun ini, kenapa dia hijau? Sebab dalam daun ini dia ada klorofil. Klorofil inilah yang memberikan warna hijau kepada daun. Okey, lama-lama kalau klorofil dah kurang, disebabkan faktor-faktor ketumbuhan tadi, kekurangan air, kekurangan nutrien, tak dapat cahaya matahari, lama-lama dia akan berwarna kekuningan. Lama-lama daun tu akan mengalami proses penuaan atau lama-lama dia akan jadi warna
coklat. Ha. Kalau di luar sana, murid-murid di luar sana, kalau tengok daun-daun yang dah berwarna coklat begini, ini menunjukkan daun ini telah pun mati. Sian tak? Kesian dia, cikgu. Kering sosok-sosok kat kering. Situ. Sebab dia tak ada apa tadi? Klorofil. Klorofil. Kenapa dia tak ada klorofil? Sebab dia tak menghasil klorofil. Kenapa ya? Sebab panas sangat, tak ada air. Betul. Lagi? Tak ada nutrien. Tak ada baja. Tak baja. Macam kitalah. Kita kena makan. Kena makan, kena kuat. Lepas tu dia tak ada air. Lama-lama dia pun mati, kering. Okey, kalau kita tengok lagi daun-daunnya, dia banyak saiz. Tengok saiz. Ada yang besar. Ada yang saiz macam ni. Dan ada saiz yang kecil. Nampak tak? Daun yang kecil di situ. Saiznya kecil kan? Cuba kita bandingkan. Yang ni ada yang saiz macam ni. Tengok saiz ni. Kecil je. Besar, kecil. Saiz. Besar, kecil. Kan? Tengok. Kita bandingkan ni. Saiz besar. Masih kecil lagi. Ni daun. Ni daun mangga ya. Ni daun nangka. Tengok. Antara daun nangka dengan daun mangga, yang mana lagi besar? Daun mangga. Tapi ada setengah daun mangga, dia kurus tau. Dia kecil-kecil, dia kurus. Dia tengok kepada jenis mangga itu sendiri. Tengok. Daun nangka, daun mangga. Ada lagi daun yang lebih kecil. Ada lagi yang lebih kecil. Cuba tengok daun peria katak tu. Peri kata ini. Tengok kecil kan? Kecil dan cuba bandingkan jalan dengan daun betik tu. Daun betik yang ini. Tengok. Bentuk sama. Tapi satu besar, satu kecil. Kecil kan? Okey, seterusnya mari kita lihat bentuk-bentuk daun. Okey, bentuk-bentuk daun dia ada yang macam ni. Tengok tu. Begini ya. Tengok. Daun ubi kayu ni daun ubi kayu. Daun ubi kayu bentuknya cuba tengok. Kita buat macam ni sebab kalau cikgu buat macam ni nanti dia atur tak nampak. Kita buat macam ni. Kan? Dia macam jari kan? Teng sama kan? Okay, kita ingat bentuk macam ni, kita ingat jari kita, maka ini dipanggil bentuk menjari. Okey, ini bentuk menjari, cikgu. Ya. Ada tak dia? Tengok ya. Ada lagi tak daun di situ bentuk dia macam jari? Yang ini cikgu? Kan tengok. Menjari kan? Tengok jari sama kita. Apa nama bentuk tu? Menjari. Menjari. Jari-jari. Jari-jari kan? Okey, seterusnya mari kita lihat bentuk daun yang macam menyirip. Menyirip. Dia biasanya dia bujur. Bujur je. Ada tak daun-daun lain di situ yang bujur? Ada tak? Bujur cikgu ini satu. Macam bujur. Tapi kita panggil dia menyirip. Menyirip, yes. Okey. Sama tak cikgu? Kenapa dia panggil menyirip tu? Cuba tengok. Macam sirip. Kan? Tengok. Daun nangka tengok. Sama. Kan? Daun nangka. Daun, ini kita tengok. Daun bunga jenjarum. Ini daun bunga jenjarum. Tengok. Cuba sama tengok. Cikgu. Cuba perhati. Cuba perhati. Dia punya urat-urat ni, cikgu. Jejala sama kan? Macam sisa ikan kan? Seterusnya, kita tengok pula bentuk yang macam ni. Kita panggil ini sejajar. Sejajar panjang-panjang. Sejajar panjang-panjang. Kan? Urat-urat dia memang selari. Ada tak contoh lain? Ini ke, cikgu? Ada. Itu daun pandan. Ini daun pandan ya. Daun pandan ya, murid-murid. Daun pandan. Cuba cari. Ada tak? Ada, cikgu. Ada. Dah macam lidi dah. Daun apa tu? Ini daun serai ni, cikgu. Daun serai. Tapi dah kering sikit. Dah kering. Bila dah kering, dia dah macam lidi kan? Dia tergulung dah. Dia tergulung. Rupanya daun ni kalau dia dah layu, dia gulung ke? Dia menggulung. Dia menggulungkan dirinya kan? Tertidur. Ada tak contoh lain? Contoh lain. Adalah. Dia macam lidi. Cikgu, ini sama ke, cikgu? Gitu. Cuba cabut satu. Ya. Kan? Sama tak? Sama, cikgu.
sama. Ah, sejajar dia. Sejajar juga. Tengok urat-urat dia pun selari je kan. Ini ini daun apa cikgu? Daun kelapa ke? Itu daun pinang. Oh, ini daun pinang. Daun pinang rapat-rapat. Oh, kalau daun kelapa dia jarang-jarang. Okey, itu perbezaan ni rapat-rapat. Okey. Mari kita tengok yang ini daun apa tadi? Daun pandan. Yes, daun pandan. Okey, seterusnya mari kita tengok daun, ada lagi satu daun. Kita nak kena jajah bukan, kita nak kata ni apa ni? Menjari pun bukan, dia bulat-bulat je. Bulat-bulat. Macam bulat, bukan? Bulat pun bukan. Ini dipanggil daun melengkung. Okey, ini daun melengkung. Ini sama ke cikgu? Ya. Cuma saiz dia sikit kecil. Kalau kita tengok daun, ada tak jumpa daun keladi? Daun keladi. Tengok. Comelkan daun keladi ini. Melengkung. Ni melengkung. Melengkung. Ni daun keladi. Bentuknya melengkung. Tengok. Ni daun kaduk. Daun kaduk. Mari kita petik satu. Daun kaduk macam love. Ding, kan? Yalah. Cuba perhatikan Din. Cuba perhatikan. Daun melengkung ni. Bentuk-bentuk macam love pun ada. Kan? Love sikit. Macam bulat pun ada, macam pucuk pun. Kan? Kalau tengok urat pun kan dari atas ke bawah macam melengkung kan? Tu dia nak kenal daun tu. Okey, dari segi bentuknya. Okey Din. Ada tak jumpa daun selain pada daun yang melengkung kat sini? Daun bentuk melengkung. Ada tak? Ada tak? Tak ada dah juga kat sini. Nanti kita carilah. Nanti kita cari sebenarnya. Okey Din. Apa kata kita minta juga murid-murid cari empat bentuk yang dah pun cikgu terangkan kepada kita. Dan kita berhenti rehat dulu. Terus menonton Didik TV KPM. Ada tak cikgu? Itulah kita cari lagi. KPM. Wah, adik-adik memang cemerlang terus menonton Didik TV KPM untuk slot prasekolah mata pelajaran pada hari ini, Sains Awal, di mana kita bersama dengan Cikgu Nuraini mengenali daun. Kali ini cikgu, apa pula aktiviti yang kita nak lakukan? Okey, murid-murid di luar sana, cikgu harap sentiasa ceria, sentiasa sehat dan terus bersedia bersama dengan cikgu dan juga Din. Yeah. Okey, sebentar tadi kan Din, kita telah pun belajar tentang daun dari segi warna, dari segi saiz, dari segi bentuk dan sedikit kita belajar tentang urat-urat daun. Okey. Sekarang Din, cikgu. Din dah sedia tak untuk main dengan cikgu? Saya masuk ke main. Okay. Kita main banding-bandingkan daun. Ada sedia? Boleh cikgu. Okey, murid-murid di luar sana dah sedia? Okey, kalau dah sedia, tugasan yang pertama. Apa ni? Din ada empat tugasan. Nampak tak ni? Satu, dua. Oi, ada empat maknanya dah. Empat tugasan. Murid-murid di luar sana pun kita bersedia. Semoga dengan tugasan-tugasan kita lebih faham tentang bentuk daun, warna daun dan juga saiz-saiz daun. Dan boleh membuat perbandingan daun-daun yang ada. Okey, Din. Kita mulakan aktiviti yang pertama. Murid-murid di luar sana, jangan lupa kira 1 hingga 5. Okey, tugasan yang pertama adalah Din cuba susunkan daun itu daripada daun hijau menjadi daun coklat. Okey. Boleh mula cikgu? Boleh mula. Okey, murid-murid terus sana kira 1 hingga berapa? Nak berapa? 5, 10? 50 cikgu. 50. Boleh. Okey, jom sambil kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan sikit. 8, 9. Saya rasa betul ni saya buat ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dalam 15. Kiraan yang 15 dia dah dapat siapkan. Okey, mari kita tengok. Hijau, kuning, coklat. Bravo untuk Din. Pandai Din.
Kenapa semakin lama jadi warna coklat? Sebab daun tu kenapa? Kekurangan klorofil. Klorofil. Oh, betul lah Daud. Pandai. Ha. Daud. Sorry, cikgu terpanggil nama Daud. Nama Din. Sorry ya Din. Okey. Minta maaf Din. Tak apa cikgu, Daud. Okay. Daud. Tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ialah Din dah bersedia? Bersedia. Murid-murid lulusan dah bersedia? Okey. Dalam kiraan 50 kan? 50. Dalam kiraan 50. Cuba Din susun daripada daun yang bersaiz kecil, kepada saiz besar. Kecil ke besar. Ha. Boleh mulakan cikgu sekarang? Bandingkan. Ini banyak daun ni. Tengok satu-satu daun. Oh, ni daun kecil. Yang lain tu kira ya. Jangan lupa. Kira sama-sama. Sedia? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, cikgu. Dah. Oh, bagusnya. Kiraan yang keberapa murid-murid? Yang keenam. Oh, nampaknya laju. Din semakin laju. Semakin proaktif. Okey, mari kita tengok. Kecil, besar, besar. Ini menunjukkan daun-daun ini mempunyai saiz yang berbeza. Din, boleh tak bagi tahu cikgu? Daun apa yang kecil tu, Din? Alamak, cikgu. Ini daun bunga raya. Bunga raya? Betul tak, cikgu? Betul tak daun bunga raya? Bunga raya ni daun bunga raya. Dia kecil. Alamak, juga, lebih kurang. Lah, tapi bentuknya lain kan? Dia sama juga punya ni, tapi dia ujung ini tepi daun ni dia macam ada bentuk-bentuk tajam-tajam. Tajam-tajam. Ini tak ada. Daun bunga. Ini daun apa, cikgu? Daun bunga jenjarum. Ini daun bunga jenjarum. Okay, daun bunga jenjarum kecil je kan? Yang kedua tu daun apa? Ini daun nangka. Betul, daun nangka. Sama je ke urat tu? Urat? Urat menyirip. Bukan nyirip, urat jejala. Salah lagi. Tak apa. Tak apa Din, nama pun belajar kan Din? Yang ketiga tu Din. Ini pokok daun pokok mangga. Daun pokok mangga. Besar kan? Besar. Dia tengok jenis daun. Din, pokok mangga ni kan daunnya ada lebar macam ni. Ada juga pokok mangga yang daun dia kecil-kecil. Halus. Dia tengok mangga, jenis mangga. Okey, seterusnya Din, tepuk untuk Din. Yeah. Bagus Din. Okey, seterusnya Din. Din cuba kita asingkan. Din tengok daun yang ada ni. Okay. Din tolong cikgu cari. Cuba cari daun-daun yang bentuk melengkung. Ini daun kaduk, Din. Okey. Yang ni daun kaduk. Ni daun kaduk yang murid-murid. Ini daun kaduk. Berkilat dia macam daun sirih kan? Tapi dia berkilat dia. Cuba rasa. Tekstur dia. Ya, dia berkilat. Daun sirih tak berkilat kan, cikgu? Daun kaduk. Okey. Sekarang, Din. Cuba cari daun selain pada daun kaduk yang mempunyai bentuk melengkung bulat macam tu. Okey. Saya dah jumpa cikgu. Daun apa kat itu? Ini daun keladi cikgu. Daun keladi. Cuba tengok. Bentuk macam bulat je kan? Macam lengkung. Betul tak cikgu? Betul. Okey, tepuk untuk Din. Okey, murid di sana seronok kan? Okey, seterusnya Din. Din cuba cari daun. Kalau kita tengok urat-urat dia, urat-urat selari kan? Ini kita panggil bentuk dia sejajar. Cuba cari bentuk yang seperti ini. Bentuk sejajar. Ini daun pinang ni. Daun pinang. Cuba Din cari daun lain selain daun pinang. Yang sejajar. Ini daun pinang, cikgu. Tu daun pinang. Ini saya ambil daun pandan. Daun pandan. Lebih kurang je kan? Sekarang ni pandan macam sama. Tapi sebenarnya dia tak sama. Okey, dari segi warna pun dah boleh tengok kan? Ini tua, ini muda. Seterusnya, mari kita tengok daun yang minta satu. Murid-murid, rasanya murid-murid mesti ingat. Ingat jari, ingat bentuk menjari. Gitu. Okey. Din, tolong cari bentuk-bentuk yang macam cikgu. Bentuk menjari. Ini. Okey, apa dia? Daun betik. Daun betik. Yalah, tengok. Murid-murid, mari kita buat macam jari. Jari, jari, lima jariku. Sama kan? Menjari. Okey, seterusnya, mari kita... tepuklah untuk Din. Tadi kita tepuk, tiba-tiba kita tak tepuk. Tepuk. Okey. Sekarang kita cari daun. Apa pula, cikgu? Menyirip. Menyirip.
daun yang menyirip ataupun membujur ya. Okey. Ha, daun menyirip membujur. Okey. Kita tampal kat sini. Murid. Cikgu. Ya. Cikgu punya yang besar. Ah, cuba cari yang satu. Saya ni yang kecil sikit. Ah, kecil. Ah, nampak tak? Nampak kan perbezaan dari warna pun dah nampak dah. Ada warna beza dari segi warna, dari segi bentuk. Okey, tepuk tangan untuk Din. Tepuk. Okey. Tepuk, tepuk. Okey, seterusnya Din. Ya, cikgu. Ni ada satu soalan cabaran untuk Din. Cabaran. Din boleh nampak? Nampak. Okay, kalau Din boleh nampak, yang ni namanya daun apa? Ini daun betik. Daun betik. Yang satu tadi ni? Daun pandan. Daun pandan. Tepuk lagi untuk ya, Din. Ya, tepuk. Sesungguhnya Din adalah murid yang terbijak. Okey. Kalau Din tengok dari segi warnanya. Jelas. Warnanya daun betik tu hijau dia muda. Hijau muda. Yang daun pandan tu hijau tua, gelap hijau sikit. Hijau tua, gelap-gelap sikit. Ya. Nampak beza, kan? Okey. Seterusnya cikgu nak tanya, bagaimana pula dengan saiz? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Daun betik lebih besar. Lebih besar daripada? Daripada daun pandan. Pandan betul ke? Betul tak cikgu? Betul kan? Awak nak bandingkan tak sini? Ke cikgu tolong? Awak perhati. Kan? Betul lah kan? Betul lah cikgu. Betul. Okey, sekarang kita tengok dari segi bentuk. Bentuk? Bentuknya macam mana? Bentuk berbeza. Yang daun betik tu menjari. Menjari. Yang untuk daun pandan tu sejajar. Sejajar, macam lari je kan? Okey Din. Kita fikir sekejap. Apa dia cikgu? Boleh tak bagi tahu cikgu? Kita ulang-ulang sekejap. Selain pada daun betik, apa lagi daun yang bentuk macam jari ni? Ingat tak? Yang ini cikgu. Apa nama dia? Daun ubi. Daun ubi? Daun ubi. Ubi apa? Kayu. Ubi kayu. Satu lagi? Ini daun serai pun boleh cikgu. Daun serai. Macam biji je ataupun kan. Kasihan daun serai dah gulung-gulung dah. Daun pinang. Daun pinang rapat-rapat. Daun kelapa jarang-jarang sikit. Gitu. Okey. Okeylah Din. Okey, murid-murid di luar sana. Gitulah kita dah pun belajar tentang daun dari segi bentuk, dari segi warnanya dan dari segi saiznya. Okey Din? Macam-macam yang kita pelajari pada hari ini kan cikgu? Ya. Apa cikgu yang kita belajar kalau kita boleh recap balik cikgu tadi? Kesimpulan yang kita boleh dapat pada hari ini pasal daun? Apa dia? Okey. Kesimpulannya kita telah pun belajar tentang daun di Eda UNUN. Daun. Daun dia ada tangkai, dia ada helaian daun, dia ada urat-urat daun. Dan daun ini mempunyai warna, mempunyai bentuk dan mempunyai saiznya tersendiri. Okey, sebagai nak nyanyi tak? Boleh je cikgu nak menyanyi. Tapi sebelum itu, nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang setia menonton Didik TV KPM untuk slot pada hari ini prasekolah mata pelajaran sains awal. Dan terima kasih kepada cikgu Nuraini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan juga kepada juru bahasa isyarat kita, cikgu Nur Ilda. Dan murid-murid yang terus setia menonton Didik TV KPM. Okey, bye-bye. Bye. Warna-warna daun ada hijau, kuning dan coklat. Lain-lain warna dia. Saiz-saiz daun ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Bentuk-bentuk daun macam-macam boleh dilihat. Apa je cikgu bentuk-bentuk daun ni? Urat-urat daun ada yang jejala, ada yang selari. Yang selari macam pandan tu. Marilah kita, mari kita menjaga daun. Jaga yang tak jaga. Kerana daun apa, sangat berguna. Berguna. Ya nak nyanyi tupat pun boleh ni pakai daun. Nak lagi nyanyi.